أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. Maksudnya tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk tidak turun berperang dari kalangan orang-orang yang beriman, selain daripada orang-orang yang ada keuzuran, dengan orang yang berjihad, yang berjuang perjalanan Allah untuk membela Islam dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk yang tidak turut berperang kerana uzur, dengan satu darjah kelebihan. Dan tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah menjanjikan dengan balasan yang baik, yakni syurga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk, tidak turut berperang, dan tidak ada suatu kuzuran, dengan pahala yang amat besar, iaitu beberapa derajat kelebihan daripadanya, dan keampunan serta rahmat belah kasihan. Dan ingatlah, adalah Allah amat pengampun lagi amat mengasihi. Ayat ini menyatakan kelebihan mereka yang berjuang perjalanan Allah, sama ada berperang ataupun apa sahaja bentuk perjuangan untuk memenangkan agama Allah. Dia beri kelebihan lebih daripada mereka yang duduk saja, yang tidak berjuang dengan jerdak yang tinggi. Laisa bil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang yang duduk di kalangan yang beriman, kecuali yang uzur, dengan orang yang berjuang perjalanan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka. Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada orang yang berjihad dengan harta dan diri mereka lebih daripada orang yang duduk saja dengan derajat. Kullan wa'adallahu husna. Tiap-tiap pihak dipahala oleh Allah. Yang berjihad ada pahala, yang tak berjihad pun ada pahala. Tetapi ada peranan masing-masing. Yang berjihad lebih besar pahalanya. Diriwayatkan, bila turun ayat lasibul qa'iduna min al-mu'minin, tidak sama orang yang duduk tak berjuang di kalangan beriman dengan orang yang berjihad. Datang Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang buta, yang uzur, dia ni buta, buta daripada asal, termasuk kalangan yang awal masuk Islam. Bahkan turun ayat Abbas wa'ala anja'ul ahma, Nabi tunjuk muka masam kena mari orang buta dengan sebab dia lah. Kerana dia tegur Nabi sedang bercakap dengan pembesar-pembesar Mekah, dia tak nampak. Dia kata, ya Rasulullah, ajarkan saya. Alimni ya Rasulullah ma'almakallah. Ajar saya apa yang Allah ajar padamu. Dia tak nampak Rasulullah dengan bercakap. Rasulullah tunjuk muka masam. Tu ayat Abasa wa tawalla anjahul amah, masam mukanya kena mari orang buta. Tuhan tegur Nabi. Kerana duduk layan pembesar-pembesar Abu Jahal dan lain-lain yang tidak beriman. Ini hebat Allah mengatuh ini. Dan dia menjadi muadzin Nabi. Dia tukang bang. Dia sampai Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal tukang bang. Abdullah bin Maktum juga tukang bang. Di bulan Ramadan biasanya bang dua kali. Bang sebelum
masuk waktu subuh dan bang bila masuk waktu subuh. Masa mana nak makan sahur? Ada hadis makan sahur sehingga Abdullah bin Maktum bang. Abdullah bin Maktum bang tak boleh makan sahur lah kerana dia orang buta. Dia tak bang, mereka masuk waktu subuh. Masa bila bang boleh menyahur lagi. Ini bang yang pertama. Ada dua bang zaman Nabi. Itu berlaku. Bila turun ayat, orang duduk, tak ada kelebihan. Lebih orang berjihad pada jalan Allah. Lalu, Nabi Muhammad SAW, saya bayar Rasulullah. Macam mana saya itu nak dapat kelebihan? Rugilah saya nak pergi perang, tak boleh itu. Satu riwayat mengatakan, boleh dah, bawa saya pergi perang, letak tengah, biar saya mati. Tak payah saya mati tengah tu. Boleh dah. Tuhan turunkan ayat, ghaira ulil darari, lain daripada orang yang dalam keadaan keuzuran. Turun ayat ini. Mengikut riwayat yang lain, masa tu Ubay bin Ka'ab yang tukang tulis wahyu. Ubay bin Ka'ab tukang tulis wahyu. Mengikut riwayatnya. Zaid bin Sabit, bukan Ubay. Zaid bin Sabit tukang tulis wahyu. Dia duduk dekat Nabi, bertindih lutut, peha dengan Nabi. Bila Allah SWT kata, bagaimana saya uzur? Tiba-tiba, Zaid bin Sabit rasa berat. Macam nak patah peha dia. Menanyakan wahyu itu. Di mana sahabat-sahabat dapat melihat yang mana wahyu yang menyembuhkan wahyu. Bila turun wahyu, wahyu ini berat. Sehingga Nabi berperuh, peluh. Bila turun wahyu. Kalau Nabi duduk atas belakang unta, rakak tu dalam unta. Ini hebatnya wahyu ini. Bila turun wahyu, akan jadi begitu. Unta yang bawa barang berat tu, bunyi tulang dia. Terlalu berat wahyu ini. Jadi Zaid bin Sabit kata, berasa berat macam nak patah peha dia. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan ghairi ulil darari. Kecuali mereka dalam keadaan darurat, dalam keadaan uzur. Mereka yang uzur dimaafkan oleh Allah. Allah Ta'ala maafkan mereka. Allah Ta'ala izinkan uzur dengan sebab dia buta, dengan sebab dia sakit, dengan sebab seumpamanya dia uzur. Dan Nabi pernah bersabda dalam satu perjalanan jihad. Ikut Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi kata, inna bil madinati aqwaman. Ma sirtum min masirin wala qata'tum min wadin illa wahum ma'akum fih. Di sana ada kumpulan-kumpulan di Madinah. Di mana saja kita berjalan, di mana lembah kita lalu, hati-hati mereka bersama dengan kita. Sahabat tanya hum bil Madinah Rasulullah, mereka duduk Madinah. Nabi kata, ya na'am, habasahum bil uzur. Ditahan oleh keuzuran. Ditahan oleh keuzuran. Mereka dapat pahala berdoa kepada mereka yang berjihad. Tuhan beri kelebihan juga. Kecuali mereka yang tidak uzur, tak berjihad. Itu lain ceritanya. Mereka tidak mendapat kelebihan ini. Allah bin Mubarak radhiyallahu anhu pernah menulis surat. Rakan juga Al-Fudhil bin Iyad, seorang ahli tasawuf yang terkenal. Allah bin Barak ni ialah seorang alim dalam ilmu hadis, tasawuf juga. Kawan dia Al-Fudhil bin Iyad duduk di Mekah, dia tulis surat pada Al-Fudhil bin Iyad. Surat yang bentuk syair. Syair bentuk terbunyi, wahai sahabatku yang sedang beribadat di Mekah, ketahuilah mu bermain saja dengan ibadat. Kalau sekiranya pipimu dibasahi air mata menangis dengan khusyuk, ketahuilah bahawa badan kami belum randarah di medan perjuangan. Kalau sekiranya kenderaan kamu penat waktu pagi pergi ke mana-mana,
kuda kami penat di medan perang untuk berjuang. Bila dia baca syair ini, Fudhimiyah menangis. Betul. Yang sahabat tu kata dia betul. Lalu, dia tanya orang yang bawa surat tu, meminak dah ilmu hadis. Aminak, tulis. Aku terima hadis ini daripada orang ini daripada Nabi SAW. Nabi kata, kamu tidak akan dapat kelebihan. Mereka yang keluar berjihad, selagi dia keluar. Lama mana dia keluar? Berapa bulan dia keluar? Dia keluar berapa minggu? Kamu tak boleh dapat kelebihan kecuali kamu tak tidur, semayang sama. Kamu puasa tak berbuka. Tak buka sepanjang masa. Kamu sanggup buat begitu? Tak sanggup buat. Kalau kamu boleh buat begitu, barulah boleh dapat pahala sama dengan dia. Ini kelebihan mereka yang keluar berjihad untuk menegakkan ajaran Allah. Fadilahnya sangat besar. Satu sumbangan yang dia beri diganda dengan 700 kali ganda. Berbeza dengan sedekah biasa 10 kali ganda. Belanja perjuangan 700 kali ganda. Tuhan gandakan. Itu kelebihannya. Tak boleh dicapai mereka yang berjuang juga. Kecuali ulil darari, mereka yang uzur. Yang uzur dimaafkan oleh Allah SWT. Kalau tak uzur, Tuhan beri mereka yang berjihad ni beberapa darjat yang tinggi. Nak tahu darjat ni, tinggi dia antara langit dan bumi. Satu darjat itu, jauhnya. Antara langit dan bumi. Yang disebut dalam satu hadis, man rama bisamin palahu ajruhu darajah. Barang siapa yang melontar dengan panah. Sekarang ni menemboklah. Dalam perjuangan, dia beri kepada satu darjah. Sahabat tanya, darjah tu jauh mana? Nabi kata, darjah tu bukanlah mulakoh benda rumah-rumahmu. Jarak darjah itu 100 tahun. 100 tahun jarak kelebihan mereka yang melontar peluru dalam perjuangan. Dengan mereka yang duduk saja, dia beri kelebihan berkali-kali ganda. Kerana mereka menegakkan Islam ini tak tahu bila menang, tak tahu, tak tahu, tak tahu. Allah Ta'ala janji saja menang. Belanja-belanja bukan boleh hutuh macam menega, habis saja. Tak tahu macam mana. Tunggulah, tunggu hari akhirat. Karena itulah Tuhan jadikan semangat perjuangan, pengorbanan perjuangan dengan harta dan jiwa raga berlipat kali ganda lebih daripada yang lain. Wakulan wa'adallahul husna. Tiap-tiap mereka yang beriman, dia beri pahala dan kelebihan oleh Allah. Allah Ta'ala beri pahala mereka. Kalau orang tu Islam, dapat pahala belaka. Tetapi wafaddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah Ta'ala lebihkan mereka yang berjihad lebih daripada mereka yang duduk, pahala yang sangat besar. Darajatun minhu maghfiratun wa rahmah. Beberapa darjat daripada Allah, keampunan dan rahmat. Bahkan Allahu ghafurur rahimah, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di mana pahalanya sangat besar, rahmat dan keampunan daripada Allah. Ini kelebihan. Kerana mereka yang menegakkan Islam itu untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang ramai, sanggup mengorbankan diri dia sendiri. Dengan sebab dia, orang ramai jadi selamat. Orang yang selamat tu, selamatlah dia dapat pahala. Yang berjuang menyelamatkan orang tu dapat pahala. Dia boleh, anak cucu pula yang beriman dapat pahala pada mereka yang berjuang itu. Dia ajak orang lain pada Islam, dapat pahala dengan sebab perjuangan dia itu. Walaupun dengan perjuangan kita, hanya seorang saja dapat kita selamatkan akidah dia. Pahalanya sangat besar. Nabi kata, khairun min humrin na'am. Lebih besar daripada kelebihan kenderaan yang paling mahal harganya. Kenderaan apa boleh mahal harganya? Berapa juta sebuah kenderaan boleh mahal harganya? Di mana kelebihan kita berjuang menyelamatkan orang kepada Islam lebih mahal daripada segala-galanya.
Kerana pahalanya berterusan, pahalanya berpanjangan sehingga kita meninggal dunia. Ha? Itu kelebihannya. Wakanallahu ghafurur rahimah, adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam.